Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel saya. Hari ini saya mau mancing ya guys. Oke, ini spotnya di belakang saya. Oke, buat teman-teman yang ingin melihat keseruan saya memancing, silahkan tonton videonya sampai selesai ya guys. Oke. Oke guys, di sini saya langsung memasang umpannya menggunakan cacing tanah saja ya guys. Oke, dan saya langsung melemparnya langsung ya guys. Di sini. Oke, ini ada yang mulai mau memakan ya. Aduh, ikan apa ini guys? Aduh, tarikannya sangat luar biasa guys. Oke guys, mudah-mudahan ikannya sangat besar ya guys. Oke, udah, alhamdulillah ikannya dapat guys. Ikan beli ini guys, tapi kecil, gak apa-apa lah. Oke, dan saya mulai lagi melemparkan umpannya ya guys. Aduh. Wow, ikan apa ini guys? Tarikannya sangat luar biasa guys. Kecil banget guys. Ini tidak layak dimakan guys. Saya harus melemparkannya lagi guys. Wow, ikannya sangat luar biasa guys. Oke guys, mantap sekali guys, ikan beli lagi-lagi, ikan yang sama guys. Oke guys, jadi ikan beli ini sangat mirip sekali dengan ikan piranha ya guys. Kita bisa melihat tarikannya sangat luar biasa guys, tapi sayang sekali ikannya belum ada yang besar ya. Mudah-mudahan nanti di sini bisa mendapatkan yang lebih besar ya guys. Oh, lumayan ini guys. Oke guys, ternyata mancingnya sangat seru sekali ya guys. Aduh, lepas guys. Kita bisa melihat sembarangnya sangat luar biasa ya guys. Begitu umpan langsung ke bawah, langsung disikat saja sama si ikan ya guys. Lumayan ini besar guys. Mantap sekali ini ikan, galak temen ya guys. Oke, saya lempar lagi. Kayaknya ini lebih besar guys. Seberapa besar kah ikan di sini guys? Saya akan mencoba menangkapnya ya guys. Mantap sekali tarikannya. Emang tidak terlalu besar, tapi lumayan sih guys ya. Oke, di sini ada ikan kecil-kecil yang mengganggu tuh kukumbulnya yang putih itu, dimakan itu. Dia kira itu apa ya, nasi mungkin. Oke guys, jadi apakah saya akan mendapatkan ikan apa ini? Mujair guys, lumayan besar guys. Di sini sangat
banyak sekali macam-macam ikan ya guys. Oke, ikannya pada kelihatan itu guys, ternyata rezeki kita itu sudah ada di depan mata ya guys. Padahal kalau kita menyairnya menggunakan jaring itu kena, tapi gak apa-apa lah, saya ingin mancing biar lebih seru, karena kalau di jaring itu nanti punya orang, aduh, dimarahin ya guys. Oke, di sini saya mendapatkan jaring lagi guys.